Ya ayyuhalladzina amanu quu anfusakum Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah ada pertanyaan dari salah seorang teman kita Ica yang berada di Depok uh, dia berkata Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apakah boleh istri bekerja sebagai pegawai yang mana banyak melakukan safar keluar daerah tanpa mahram karena ingin membantu keuangan untuk berobat suami di mana Sakit suami membuat suami tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis istri dan harus diobati serta membutuhkan biaya yang lumayan. Ya, apakah boleh safar tanpa mahram? Jadi mungkin itu inti pertanyaannya. Ya, khawani rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui, Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita untuk safar uh, bepergian tanpa ada mahramnya. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tusafirul marah illa maadi mahram. Tidaklah, tidak boleh wanita itu safar kecuali bersama mahramnya. Ya, ada beberapa ada redaksi hadis yang berbeda Di antaranya ada yang menyebutkan uh, tiga kali tiga hari tiga malam atau uh, ada yang menyebut uh, dalam redaksi yang lain disebutkan. Dua hari dalam redaksi yang lain disebutkan satu hari satu malam. Ya para ulama mengatakan <tuh> ini bukan bentuk pembatasan harinya. Ya. Ini bukan bentuk pembatasan harinya. Ya. Uh, ini menunjukkan uh, tidak bolehnya wanita itu keluar rumah. Ya yang bepergian uh, bepergian jauh. Ya bepergian jauh yang dikhawatirkan akan Membahayakan dirinya nanti di tengah jalan, ya, bukan berarti setelah kalau lebih dari tiga hari dibolehkan. Ya, bukan, bukan berarti seperti itu. Artinya, wanita itu tidak boleh pergi safar kecuali bersama mahramnya yang bisa menjaga rasa aman si uh, wanita ini. Ya, dalam hal ini uh, ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, kalau safarnya itu safar yang tujuannya untuk ibadah seperti haji ataupun umroh. Ya, haji ataupun umroh. Ya. Adapun safar-safar yang lainnya, maka ini tidak dibolehkan kecuali kalau dalam kondisi darurat. Ya, dalam kondisi darurat wanita itu boleh safar sendirian. Contoh seperti apa? Contoh seperti dalam perang. Ya, warganya harus keluar dari kota. Kalau tidak keluar dari kota, ya dia bisa mati di dalam peperangan tersebut sedangkan si wanita ini dia sendirian tidak ada mahram maka boleh dia keluar tanpa mahramnya ya dalam kondisi darurat ya sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah darurah tubihul mahdurat ya darurat itu akan menghilangkan uh, mahdurat yaitu dosa akan menghapus hukum maka akan menghapus status dosanya jadi tatkala dalam kondisi darurat si wanita dibolehkan untuk safar sendirian ya keluar rumah. Ya contoh juga seperti ada seorang wanita misalnya ya dia tinggal di sebuah tempat dan ya, dia diancam pembunuhan di situ. Dia diancam pembunuhan maka boleh dia untuk menyelamatkan diri. Dia dia boleh keluar, dia boleh safar uh, untuk menyelamatkan diri-diri dia. Ya adapun kalau dalam kondisi yang tidak darurat, maka wanita itu dilarang untuk safar kecuali bersama Mahrumnya. Artinya, ketika wanita itu safar, dia dosa. Nah, kalau kita lihat dari uh, Mbak Ica ini, dia mengatakan, "Dia sebagai istri, dia pegawai, dia lakukan safar dengan tujuan ingin membantu ke ekonomi suaminya, ya membantu keuangan untuk berobat suaminya." Ya. Kita tahu Nabi shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berobat. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah bahkan sebagaimana kata Syekh bin Bas rahimahullahu taala. Ya, berdasarkan hadis tada wow, berobatlah kalian. Ya, tidak Allah, Allah, turunkan penyakit melainkan Allah turunkan obatnya. Ya, Syekh bin Bas mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Sebagian para ulama yang lain mengatakan hukumnya mubah. Ya, hukumnya berobat itu mubah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasannya Oh ya, berobat bukanlah perkara yang sifatnya darurat amat, ya. Apalagi di sini kita tahu ya berobatnya di sini, uh, si suami memiliki penyakit yang tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis istrinya, ya tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Maka uh, ini bukanlah hal yang sifatnya darurat darurat amat. Artinya dia masih bisa. Uh, berobat di tempatnya sendiri atau di kotanya sendiri. Ya, tidak perlu dia harus keluar kota atau dia masih bisa berobat dengan biaya-biaya yang relatif murah. Ya, banyak obat-obat yang biayanya relatif murah tapi manjur. Ya, biayanya relatif murah tapi manjur. Ya, kecuali kalau seandainya si penyakit suami ini memang penyakit yang berbahaya yang bisa mem membuat dia wafat Ya, dikhawatirkan dia wafat maka dalam kondisi seperti ini sifatnya darurat tapi kalau kita lihat uh, dari pertanyaan Mbak Ica ini ini bukanlah dia yang sifatnya darurat darurat amat dan perlu kita ketahui doa adalah silahul mukmin ya berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya bukankah kita tahu ada Nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang di usia tuanya Allah Subhanahu wa taala baru berikan anak. Ya, di usia tuanya baru mereka mendapatkan seorang seorang anak. Artinya, ya walaupun kita tetap berobat, ya, berobat dengan semampu kita, dengan sekuat tenaga kita, eh, kemudian iringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk penyembuhan dari penyakit suami suami kita ini agar dia bisa kembali seperti manusia normal. Ya, yang bisa memberikan kebutuhan biologis e, untuk istrinya, jadi hukumnya wallahu ta'ala alam. Ya, tidak boleh wanita safar kecuali dia harus dengan mahramnya Nah, mungkin kita bisa berikan solusi di sini, yaitu kalau dia mau safar juga untuk memenuhi kebutuhan berobat. Ya, sebaiknya bawa suaminya. Ya, sebaiknya bawa suaminya. Kalau memang suaminya itu penyakitnya hanya sekedar tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis, ya kecuali kalau penyakitnya itu adalah penyakit yang mungkin uh, penyakit luar, ya mohon maaf penyakit yang uh, menjangkiti di area kemaluannya, yang dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa bisa kemana-mana. Kalau dia masih bisa bergerak, dia masih be bisa berjalan, ya bahwa dia sebagai mahram bahwa dia sebagai mahram untuk safar tersebut kemudian ya kita di sana sambil mencari biaya perobatannya ada demikian wallahu taala alam nyatet nanya ustad Anda punya pertanyaan tentang agama hukum dan ilmu yuk ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini jazakumullah khairan